ada yang marah gitu kalau karena ngeboncengin gue. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di Update Channel. Kali ini kita akan membahas ulasan atau sinopsis sinetron Love Story untuk episode nanti malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke videonya kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru untuk kita saksikan sinetron Love Story The Series ini di setiap episodenya. Namun saya sarankan silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di adegan sebelumnya terlihat Ken yang tengah menelpon Maudie, di mana Maudie yang tengah sedih karena dimarahi oleh Bu Anita. Ken pun mengatakan kepada Maudie, "Gak ada salahnya kamu mengikuti mama kamu, karena memang saat ini cinta kita sedang diuji," ucapnya Ken kepada Maudie. Di adegan lainnya, Maudie di mana yang tengah memeluk Bu Anita. Di adegan lainnya, Wilantara yang mengatakan kepada Bu Dinda di mana cinta Ken dan Maudie itu kuat. Dan Wilantara pun yakin dan mantep kalau Maudie untuk menjadi mantuku, ucapnya kepada Bu Dinda. Bu Dinda pun berkata dalam hatinya, "Kalau kamu nggak tahu mas, kalau Maudie itu adalah anak musuh kamu." Di saat itu pun seketika saja Maudie dan Bu Anita datang dan melihat Wilantara. Dan Maudie pun kaget karena melihat Wilantara bersama Bu Dinda. Maudie pun langsung menutup mukanya dan Bu Anita pun menanyakan, "Kenapa kamu sih aneh banget?" Dan seketika saja Wilantara menengoknya dan tidak mengetahui. Bu Anita pun menanyakan kepada Maudie, "Kamu mengenal dia?" ucapnya. Di adegan lain, Nadia yang so jual mahal kepada si Ken, padahal itu yang diharapkan. Ken yang akan mengantarkan si Nadia. Si Nadia pun mengatakan kepada si Ken kalau dia takut ada yang marah kalau lu anterin gua, ucapnya. Dan tiba-tiba ada yang datang melihat si Ken dan si Nadia dengan muka yang sangat porongos. Kemungkinan saja itu pacar si Nadia. Nah guys, silahkan tulis di kolom komentarnya menurut pendapat kalian untuk episode malam ini. Semakin seru untuk kita saksikan. Jangan lupa untuk kita pantengin terus dan jangan sampai ketinggalan di channel kesayangan kalian. Sekian untuk info dari channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.